Assalamualaikum, hai bunda di rumah, apa kabar? Nah, saya lagi kepengen banget makan cemilan ini, kue jadul ya, ini dari pisang, rasanya enak. Yuk, kita langsung bikin. Nah, di sini saya siapkan 6 buah pisang kepok. Ini sudah matang karena saya cuma punya pisang ini aja. Kalau kalian mau pakai pisang yang lain, boleh banget ya. Nah, ini pisangnya dihancurin dulu ya, atau dibejek-bejek ya, sampai teksturnya halus. Dan ini dia pisangnya sudah setengah halus. Kemudian mau saya masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai sebanyak 15 sendok makan. Bebas terigu merek apa aja. Dan ini ada 5 sendok makan gula pasir. Kalau kurang suka manis boleh dikurangin. Nah, ini saya tambahkan juga vanili bubuk biar ada wanginya. Lalu saya tambahkan juga sejumput garam. Dan kemudian air sebanyak 150 ml, masukinnya secara bertahap aja ya, sambil diaduk merata. Untuk tekstur akhirnya seperti ini ya bunda, jadi dia nggak terlalu cair, cukup ini ya kekentalannya. Lanjut kita persiapkan dulu daun pisang maksudnya. Nah, ini daun pisangnya sebelumnya sudah dibersihkan dan sudah saya bakar di atas api ya, biar lebih lembut, nggak terlalu keras. Nah, ini dimasukkan sebanyak 1 sendok makan aja, atau bisa sesuaikan sama seleranya masing-masing. Nah, kemudian dilipat seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya. Nah, ini dia. Oke, ini lumayan dapatnya 10 kue ya. Nah, aduh ngomongnya belepotan. Nah, ini dia pancinya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Setelah mendidih, baru dimasukkan kue pisangnya. Kemudian kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Nah, ini dia sudah matang ya. Wangi banget. Ini bisa banget buat jadi cemilan bersama keluarga, bisa juga buat jadi ide jualan. Kemudian kita angkat satu persatu. Kita tunggu pisangnya sampai sedikit agak dingin. Nah, kalau udah agak dingin, boleh kita cobain. Wow, ini wangi banget. Rasanya juga sudah pasti enak ya. Buat kalian wajib banget cobain ini di rumah. Ini lembut dan enak. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.